Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah baynana wa bayna qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma zidna ilma, Allahumma zidna ilma, Allahumma zidna ilma, amma ba'. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan limpah kurnianya. Kita bertemu lagi dalam majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perhimpunan kita mendapat rahmat dan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita masih lagi membicarakan tentang masalah masbuk dan muafiq. Dan bab membicarakan masbuk di dalam solat jenazah. Solat jenazah. Pada minggu yang telah lalu, kita menyebutkan satu soalan, apakah yang perlu dilakukan oleh seseorang yang masbuk di dalam solat jenazah. Jadi rupa-rupanya solat jenazah pun ada masbuk. Cuma kalau di dalam sembahyang solat waktu, sama ada sembahyang yang fardu ataupun ia qadha ataupun solat-solat sunat, sembahyang ni kalau masbuk muafiknya ialah kerana rakaat, tertinggal rakaat dan sebagainya. Tetapi dalam solat jenazah dia tak ada rakaat, dia ada takbir. Sembahyang ada 4 rakaat, ada 3 rakaat, ada 2 rakaat. Tapi dalam solat jenazah dia ada 4 takbir. Bagaimana kalau sekiranya orang yang masuk ke dalam sembahyang solat jenazah dalam keadaan dia tertinggal takbir? Adakah perlu ketika mana imam memberi salam dia baru 2 kali takbir dia beri salam? Ataupun adakah dibolehkan selepas daripada imam memberi salam ia meneruskan takbir yang berbaki? Itulah soalan yang dikemukakan kepada kita. Jadi nanti dihuraikan. Maka menurut jawapan, kita berada pada muka surat 269. Menurut pengarang kitab Sabilul Muhtadin, beliau berkata, adapun orang yang masbuk, hendaklah dibacanya Al-Fatihah kemudian daripada takbir. Mana dia angkat je takbir, imam dah bersemayang dah solat jenazah. Jadi dia angkat takbir Allahu Akbar, baca terus Fatihah. Ya kan? Dan jika ada imamnya itu di dalam takbir yang lain sekalipun. Mana dia angkat takbir, baca Fatihah. Maka jika takbir imamnya dahulu daripada membaca ia akan Fatihah, hendaklah ia mengikut imamnya pada takbir dan gugurlah Fatihah daripadanya. Jadi ketika mana dia angkat takbir, dia belum baca Fatihah lagi, imam pun takbir Allahu Akbar, adakah perlu dia baca Fatihah? Dia takbir balik lagi. Pada waktu itu Fatihahnya gugur, diikut seperti mana perbuatan imam.
Kan? Ha, ni masalah masbuk ni. Orang dalam solat jenazah. Ha, tadi dia angkat takbir Allahu Akbar. Imam dalam takbir yang lain, contohnya dalam takbir doa ataupun takbir solawat, kan? Ataupun takbir yang keempat, dia angkat takbir Allahu Akbar. Maka dia baca Fatihah. Ketika mana dia angkat takbir Allahu Akbar, pada waktu itu imam pun angkat takbir juga kepada takbir yang lain. Contohnya imam mungkin pada waktu itu takbir yang ketiga, maka pada waktu itu gugurlah daripada membaca Fatihah bagi makmum tadi. Terus dia mengikut imam saja, Allahu Akbar, ikut je saja. Nah, inilah yang disebutkan kepada kita di dalam seperti mana yang dibicarakan oleh pengarang kitab Sabilul Muhtadin. Maka mengikut ia pada imam, takbir imam, dan gugurlah Fatihah daripadanya. Tetapi hendaklah dibawanya kemudian daripada salam imamnya yang akan tinggal berbaki daripada takbir dan bacaannya. Contohnya tadi dia imam dah takbir yang keempat, dia pun ikut yang keempat, Allahu Akbar. Imam bagi salam, dia sambung lagi tiga, Allahu Akbar, bacanya selawat, Allahu Akbar, bacanya doa, Allahu Akbar, yang keempat daripada takbir yang keempat, bagi salam. Faham tu tuan-tuan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati. Nah, dia amalkan, kan? Ha, dah dibuat dah tau. Tinggal mari dibaca macam ni, macam pelik pula dia. Ha, kan? Sedangkan perbuatan tu dah dibuat. Ha, saya ulang balik semula. Orang yang masbuk di dalam sembahyang solat jenazah, ketika mana dia masuk di dalam solat jenazah, dia angkat takbir Allahu Akbar, maka bacalah suratul Fatihah. Walaupun pada waktu itu imam tengah membaca doa ataupun membaca selawat. Bermakna imam pada takbir yang kedua, sebab takbir pertama Fatihah, takbir kedua membaca selawat, takbir yang ketiga doa, dan takbir yang keempat, empat takbir. Takbir yang keempat beri salam. Jadi ketika dia masuk, imam di takbir yang kedua, dia pun angkat takbir Allahu Akbar. Imam pada waktu itu tengah baca selawat, maka dia baca Fatihah. Kan? Ketika mana dia angkat takbir Allahu Akbar, sebelum sempat dia membaca Fatihah, imam mengangkat takbir yang baru. Nak angkat takbir yang ketiga untuk baca doa Allahu Akbar. Maka pada waktu itu takbir untuk dia membaca Fatihah tadi gugur, Fatihahnya gugur. Maka ikut imam, Allahu Akbar, baca doa. Mana? Ikut seperti mana imam. Nanti dia angkat takbir lagi, kan? Selepas imam bagi salam, angkat takbir yang berbaki, bacalah mengikut turutan dia, kan? Jadi begitu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maknanya ketika mana dia mengangkat takbir tadi Fatihah, kemudian diikutnya imam tu takbir yang kedua, pada dia baru yang kedua. Nanti selepas imam bagi salam, dia angkat takbir tiga, maknanya kena doa. Angkat takbir yang keempat, Allahu Akbar, nanti beri salam. Sebab orang, kalau kita tengok di tanah-tanah Arab, orang-orang Arab ni takbir yang tiga ni doanya panjang. Kita ada selepas takbir yang ketiga, takbir yang keempat ni ada doa lagi. Orang-orang alam tu tidak. Tengok sembahyang di Masjidil Haram, tengok sembahyang di Masjid Nabawi, ketika mana takbir yang ketiga doa ni untuk si mati, mereka baca panjang sekali, kan? Dihimpunkan doa-doa untuk si mati, kemudian pada takbir yang ketiga, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita ada lagi doa. Ha, jadi terpulang. Dua-duanya dibolehkan, kan? Dua-duanya dibolehkan. Okay. Contoh dia kata, Muhammad sampai ke tempat orang yang menunaikan solat jenazah, dia tidak tahu bilangan takbir mereka. Ha, orang tengah mendirikan solat, seorang makmum nak mengikut solat jenazah,
Tapi dia tak tahu ni takbir yang keberapa. Maka apakah perlu dilakukannya? Penyelesaiannya, Muhammad dikehendaki mengangkat takbiratul ihram dan terus membaca Fatihah. Selepas itu, setelah itu, imam, apabila imam mengangkat takbir seterusnya, dia dikehendaki bertakbir dan terus membaca selawat. Dia dikehendaki mengikut imam walaupun tidak sempat menghabiskan Fatihah, bacaan Al-Fatihah. Sekiranya selepas itu imam memberi salam, maka Muhammad dikehendaki menyambung solatnya bersendirian dengan melakukan dua kali takbir lagi dan menyelesaikannya dengan salam. Jadi mana takbir yang berbaki, disambung lagi. Imam bagi salam, sambunglah lagi. Kalau bakinya dua, sambungnya dua. Kalau bakinya satu, bakinya. Itu menunjukkan bahawa di dalam solat jenazah juga ada masbuk. Masbuk dari sudut mana? Masbuk dari sudut takbir. Kalau semayang, semayangnya masbuk dari sudut rakaat. Ini masbuk dari sudut takbir. Jika Muhammad tidak sempat membaca Al-Fatihah dan imam telah melakukan takbir berikutnya, maka Muhammad dikehendaki mengikut perbuatan imam dan tidak perlu membaca suratul Fatihah kerana tuntutan membacanya telah gugur daripadanya. Dia tak sempat nak baca Fatihah, kan? Imam dah angkat takbir, mah ikut saja, Fatihahnya gugur. Dia hanya perlu meneruskan solat dengan bertakbir dan terus membaca selawat ke atas Nabi SAW. Selepas itu dia mengangkat takbir yang ketiga, membaca doa pertama, mengangkat doa takbir keempat untuk membaca doa kedua, lalu menghabiskan solatnya dengan memberi salam. Nah, jadi gitu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bagaimana mendirikan solat jenazah. Nah, solat jenazah, angkat takbir saja, aku semayang solat jenazah, empat takbir fardu kifayah, makmum, kan? Usalli hadzal mayyit, kan? Arba'at takbirat fardu kifayah, makmum lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala, makmum lillahi ta'ala, kan? Allahu Akbar. Nah, ada takbiratul ihram tak? Bacaan doa iftitah tak ada. Semayang mayat tak ada baca doa iftitah, kan? Jangan ada yang baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kabira. Jangan pula yang ada baca. Semayang yang ada suruh, tak mau pula yang baca. Jadi semayang mayat tak ada doa iftitah. Angkatnya takbir Allahu Akbar, baca Fatihah sampai habis. Allahu Akbar. Dengan sebab itu semayang mayat jangan gopo-gopo. Ini semayang mayat laju, kan? Kok iyalah kalau semayang mayat tu orang baik pun semayanglah betul-betul. Ini lajunya makmum. Tengok semayang hari raya, laju pun benar Pak Imam. Angkat takbir ikut biar dia maknanya sempurna angkat takbir. Ini Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak sempat baca tasbih, kan? Bacanya tasbih betul-betul semayang, walaupun dia sunnah, kan? Ikut sunnah betul-betul. Jangan gopo-gopo. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang semayang tergesa-gesa, maka dia mengikut syaitan semayangnya, perbuatannya, kan? Mengikut syaitan. Jadi jangan semayang tergesa-gesa. Semayang mayatnya angkat takbir, beri orang peluang. Lagi ramai orang semayang, lagi banyak safnya, kan? Semayang ni biar banyakkan safnya. Kalau dia tanya orang, berapa? Ramai tak? Oh, ramai, empat saf. Tapi satu saf dua orang ni. Dia membanyakkan saf. Semayang mayat membanyakkan saf. Kalau semayang fardu, membanyakkan saf. Itu beza. Dia suruh banyak, kan?
Dia walaupun tak penuh, dia banyakkan. Kerana itu menjadi saksi. Menjadi saksi. Kan? Ha, jadi kita kena ingat tu tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kan? Jadi dia tengok kedudukan mayat dalam solat jenazah. Ha, ni. Ini gambarnya. Kalau sekiranya jenazah itu dia berada, diletakkan di sebelah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau semayang ni makam. Jadi macam mana kalau ada mayat perempuan, ada mayat lelaki? Bagaimana kedudukan kita nak letak? Nah. Bak di sini Rasul. Ha, macam mana keadaannya? Bagi menghuraikan masalah ini, saya merujuk kepada kitab Mu'tabar dalam mazhab Asy-Syafi'i. Pertamanya dia ambil kitab syarah Al-Manhaj, iaitu hendaklah dijadikan sebahagian besar anggota badan mayat itu di sebelah kanan orang yang solat, maka pada ketika itu kepala mayat lelaki berada di sebelah kiri orang yang solat, manakala mayat perempuan pula ialah sebaliknya. Hari ini tak datang pula nak tunjukkan contoh. Takut pula dia jadi mayat. Siapa yang boleh ni? Nak ditunjukkan ni? Nanti jangan salah buat. Boleh tak? Ni abang, boleh. Bukalah songkok tu. So. Okey, baring. Baring, baring. Ha. Ni nak tunjuk kan? Ha kan? Ha, ni mayat. Tengok dia dah pegang betul-betul tu. Redha dia jadi mayat nampak. Suruh yang tua-tua takut dia. Takut semayang ke mati tu lah. Ha. Jadi dia ingat ni. Ketika mana jadi mayat, orang nak semayang mayat, ingat ini kalau sekiranya mayat lelaki. Jadi mayat lelaki separuh badannya ialah berada pada kanan bahu imam. Ni sini. Kan? Ha, ni ini sebab saya menghadap sini, kalau sebenarnya ni terbaliklah kan. Ini saya nak tunjukkan demonstrasinya. Ha, jadi ingat separuh daripada badan mayat berada di sebelah kanan. Maka imam berada di mana? Berada di sebelah sini. Kepala mayat berada di sisi, berada di bahu kiri imam. Faham tak? Berada di bahu kiri. Jadi kita ke mana masuk, nanti bila nak letakkan keranda, pastikanlah kakinya berada di kanan, kepalanya berada di kiri. Nah, jangan salah tu buat tu. Bagaimana kalau hukumnya salah? Semayang sah. Jangan kata tadi sayang semayang salah letak. Baik kau gali balik. Kan? Baik kau gali balik. Salah letak mayat tidak merosakkan solat. Tak merosakkan solat. Kerana rukun solat empat takbir. Itu je. Ha. Yang letak salah ni sunnah. Salah letak tidak menyebabkan sembahyang jadi batal. Faham tuan-tuan eh? Cuma hilang sunnahnya. Okey. Jadi ini mayat. Kan? Ha, berada mayat. Jadi letaknya sini. Imam datangnya datang begini. Sembahyang. Allahu akbar. Nah. Dia angkat takbir. Allah baca Fatihah. Allahu akbar. Bacanya selawat. Sekurang-kurangnya Allahumma salli ala Muhammad. Allahu akbar. Jangan takut ni. Ni cuma berlakon ni. Dia baca ni Allahumma ufil lahu warhamhu. Paling pendek lah tu Allahumma ufil lahu kan.
lagi diangkat, Allahu Akbar, Allahumma la tahrimna ajrahu, assalamualaikum, selesai dah. Ha, ini suruh sembahyang mayat pun ayahnya yang mati tu, bukan susah sangat nak sembahyang. Tak mahu anak menyembahyangkan, nak suruh dia jadi imam pun tak mahu. Okey, bila kita sembahyang mayat, katakan di sini kita sembahyang di dalam Masjid Nabawi, di sebelah kita ialah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kaki mayat tidak boleh dilunjurkan di permakaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana itu merupakan adab, kerana Rasulullah ada di dalamnya. Jadi tak boleh. Tak boleh. Kan? Tak boleh melunjurkan. Ha, jadi tu ingat tu. Okey, mari yang kedua. Tu yang tengah pegang handset. Mai sini. Kau jadi mayat yang kedua. Okey. Baring kaki ke sana. Ha. Belakang sikit, belakang sikit, belakang sikit. Okey. Kalau kiranya yang ini mayat perempuan, kalau di dalam Masjid Nabawi, mayat ini tidak boleh diletak mengunjurkan kakinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kata ini ayat mayat perempuan, kalau dalam Masjid Nabawi, maka ini tidak dibenarkan kerana adab. Kan? Kerana adab. Kalau tidak dalam Masjid Nabawi, maka kaki bagi mayat perempuan berada di kanan, di kiri. Di kiri. Kiri apa? Bahu imam. Kepalanya di kanan. Okey, kalau sekiranya dia sembahyang tadi orang perempuan mayatnya, di manakah kedudukan orang lelaki, imam lelaki? Di sini. Di tengah-tengah pinggang dia. Kerana apa? Menutup aurat bagi perempuan supaya jangan dilengak bonggol dia. Jadi sembahyang di tengah. Kalau lelaki ketiri di sini, perempuannya di tengah. Kan? Ini kalau perempuannya di tengah. Okey? Ini caranya sembahyang. Angkatnya takbir. Nanti saja aku sembahyang kepada mayat ini perempuan. Empat takbir, fardu kifayah, makmum kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar, baca Fatihah. Allahu Akbar, bacanya selawat. Allahu Akbar, bacanya doa. Allahumma ufillaha warhamha. Paling kuranglah tu. Kan? Angkatnya takbir yang keempat, Allahu Akbar, Allahumma la tahrimna ajraha, assalamualaikum, dah selesai. Kan, angkat, tak payah nak baca-baca doa lagi. Kan, ini baca doa alfa panjang fa-nya, sedangkan tu mak asli ya. Kan, mak asli dua harakat alfa, makmum kata bila Fatihahnya. Jadi tuan-tuan, kan, jangan tunggu lama, angkat terus. Nak dicakap apa yang disaksikan pada mayat, tak cakap pun tak apa. Apa yang disaksikan pada mayat, baik. Kalau kita tak pernah tengok orang ni, takkan kita nak kata baik juga. Apa yang disaksikan pada mayat, aku tak pernah tengok dia. Diam-diam aja. Sebab kita tak pernah lihat dia. Sebab tu Rasulullah SAW ketika mana dibawa mayat pada dia, Rasulullah tanya, ada hutang tak ada hutang? Ada kira GST ke dia tak? Jadi Rasulullah tanya, ada hutang tak ada hutang? Kalau ada hutang, kau semayangkan, aku tak semayangkan. Kalau Pak Imam buat macam tu, masuk sinar harapan. Nah, tuan-tuan, okey. Jadi kalau sekiranya di dalam yang bukan Masjid Nabawi, ketika mana dua orang lelaki, pusing, kamu pusing, kamu bangun, bangun. Tak nak bangun. Masya Allah, hebat juga kau jadi mayat. Jadi kalau sekiranya dua orang lelaki, beginilah disusun. Ya. Walaupun ada pendapat yang mengatakan susunannya memanjang, tapi ada susunan berlapis.
Sebagian pendapat mengatakan ada susuan berlapis. Tapi yang inilah yang dilakukan. Kalau di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, susunannya berlapis. Satu-satu. Kan? Ini lelaki. Mana dua-duanya, kakinya, separuh badannya ialah di bahu kanan. Jadi imam berada di sini. Di antara bahunya dengan kepala dia. Angkat takbir. Okay? Ha, itu keadaannya lah. Maka kalau satu orang lelaki, satu orang perempuan, maka yang tadi yang perempuan ni kakinya ke sana di bahu kiri. Dan kepalanya setentang dekat dada orang lelaki. Begitu keadaannya tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Cara menyusun dalam sembahyang mayat. Lelaki tahu, perempuan pun tahu, kan? Jadi ingat, kalau perempuan sahaja kakinya di sebelah kiri, kedudukan imam ialah di wasat, makna pinggang. Kalau sekiranya lelaki seorang aja, kakinya separuh badannya kanan imam, maka imam berada di bahunya, antara bahu dan kepalanya. Jadi ingat tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ingat, ini bukan wajib. Kalau salah diletak, contohnya pergi kawasan kampung-kampung, orang tak belajar, diletaknya salah, apakah hukumnya? Adakah sembahyangnya batal? Tidak membatalkan sembahyang. Sembahyangnya sah. Kalau ada empat takbir, sembahyangnya sah. Ini semua sunat. Dia tidak merosakkan sembahyang. Okey, terima kasih. Jazakallah khairan. Bangun. Jangan tak bangun pula. Okey, kita tengok lagi. Apa kata di dalam hasyiah Bujairin? Dia mengatakan diletakkan kepala mayat lelaki di sebelah kiri imam. Diletakkan kepala mayat di sebelah kiri imam. Dan sebahagian besar badannya akan berada di sebelah kanan. Ini semua daripada kitab-kitab yang berbeza. Dalam mazhab Asy-Syafi'i, pendapat yang telah dinukilkan oleh ulama-ulama di dalam mazhab Asy-Syafi'i di dalam kitab-kitab dia, nak tunjukkan dalil-dalil ni, kan? Ini bersalahan dengan apa yang dilakukan oleh orang ramai pada masa ini. Adapun mayat perempuan dan khunsa, maka imam berdiri setentang dengan pinggangnya dan kepalanya akan berada di sebelah kanan imam, sebagaimana yang diamalkan oleh orang ramai pada masa ini zamannya, iaitu kurun ke-12 sehingga kurun ke-13, yang mana pengarang wafat pada 1221 Hijrah. Dah saya tunjuk tadi, kan? Jadi kalau orang lelaki kepalanya sebelah bahu kiri, badannya sebelah sana, mana kakinya mengunjur ke kanan. Kalau orang perempuan, kepalanya pastikan dia berada di sebelah kanan, kakinya mengunjur sebelah kiri. Itu dia caranya meletaknya, tuan-tuan. Kemudian disebut dalam syarah Syarwani, dalam bab Tuhfah Al-Muhtaj, syarah Al-Minhaj, mengatakan bahawa di dalam kitab yang disebut di atas tadi, apa yang disebut ialah, iaitu kepala mayat lelaki diletakkan di sebelah kiri imam dan sebahagian besar badan mayat itu berada di sebelah kanannya. Ini bersalahan dengan apa yang dilakukan oleh orang ramai pada masa ini. Jadi orang ramai pada waktu ini melakukan benda yang banyak salah, kan? Disebut dalam kitab, sepatutnya kepalanya bagi mayat lelaki berada di sebelah kiri, sebahagian besarnya sebelah kanan. Kita letak terbalik pula. Kita yang letak terbalik, kepala pula kat kanan, kaki pula kat kiri pula. Jadi salah pengamalannya.
berlaku kesilapan. Dan yang orang bawa-bawa ni semua pakat tak tahu belaka. Kan? Pak Imam pula tanya, mana kepala? Mana kepala? Dalam tu mana dia nampak? Nah. Tu sebabnya orang Arab, kalau dia bawa keranda, dia tak pakai tudung. Tutup tu tak dipakai. Cuma dipakai kain dia. Kan? Supaya dapat dilihat. Ha, kepalanya. Ha, kepalanya. Dapat dilihat. Ini ditutup nak nampak. Orang yang letak kain tutup tu pun salah. Kan? Terbalik pula. Kan? Ha, jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ha, jadi kalau dia pakai bertutup pun pastikanlah mana kain kepalanya di belah mana, kakinya sebelah mana. Ha, supaya nanti waktu nak semayang betul kedudukan dia. Kan? Betul kedudukan dia. Ha, jadi jangan berlaku silap, kan? Sebab tu berlaku silap pada zaman sekarang banyak. Manakala kepala mayat perempuan dan khunsa pula berada di sebelah kanan imam, sebagaimana adat kebiasaan orang ramai sekarang. Ain Shin, iaitu Syekh Ali Shubra Malisi, dia sebutkan begitu. Secara keseluruhannya, sebagian besar anggota badan mayat dijadikan di sebelah kanan menunaikan yang menunaikan solat jenazah. Jadi tengok gambar tadi. Ni kalau sekiranya ada makam, tengok ada makam Rasulullah. Orang perempuan sepatutnya kakinya sebelah kiri. Tapi oleh kerana adanya makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai adabnya bersama Rasulullah, maka tak layak kaki itu ditunjukkan. Dengan sebab itu disamakan kedudukan dia, cuma dari sudut meletakkan jenazah tadi pinggangnya berada di kepala. Pinggang orang perempuan tadi berada di kepala mayat lelaki. Dia naik ke atas sikit. Ada? Itu kalau dalam Masjid Nabawi. Kalau dalam masjid biasa tak begitu. Seperti mana yang saya tunjuk tadi. Kaki menghadap sana untuk orang perempuan, menghadap maknanya kiri bahu imam, kepalanya ke kanan bahu imam. Kalau lelaki kepala mayat lelaki di bahu bahu kiri imam, badannya kakinya di badan kanan imam. Itu berbeza. Ini contoh ni ialah dalam Masjid Nabawi. Okay. Adapun yang lain daripada masjid biasa tidak begitu kedudukan. Nanti dia tunjuk gambar sebelah. Maka pada ketika itu kepala mayat lelaki berada di arah kiri orang yang solat itu. Bagi mayat perempuan pula kedudukannya berlawanan, iaitu tidak berada di sisi kubur yang mulia, makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun apabila ia berada di sana bersebelahan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang paling utama dijadikan kepala mayat perempuan itu di sebelah kiri sama seperti mana kepala mayat lelaki, supaya kepalanya menghala ke kubur yang mulia iaitu makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai menjaga adab sebagaimana yang dikatakan oleh para muhakkikin. Itu kalau dalam Masjid Nabawi. Ingat tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dalam Masjid Nabawi, kedudukan mayat perempuan sama kedudukannya dengan mayat lelaki. Kenapa? Adalah menjaga adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dalamnya. Melunjur. Orang duduk dalam Masjid Nabawi, Rasulullahnya di depan, melunjur kakinya. Kurang adab tu. Kurang adab. Kurang ajar nama dia. Nah. Bayangkan Imam Malik berpuluh-puluh tahun daripada rumah dia nak pergi ke Masjid Nabawi tak pakai kasut. Orang tanya, wahai Imam Malik, kenapa tak pakai kasut? Tidakkah kamu tahu di dalamnya ada siapa? Kita masuk dalam Masjid Nabawi berlunjur lagi menghadap tapak kaki kita depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang ajar betul. Nah. Bayangkan.
Khalifah beri kuda kepada Imam Malik, ditariknya sampai ke masjid. Orang kata, wah Imam Malik, kenapa tak naik kuda? Engkau tidak tahu siapakah yang di bawah tu. Bila aku naik kuda, bermakna aku lebih tinggi daripada Rasulullah SAW. Itu adabnya tuan-tuan, masya Allah. Nah, kita ni ya Allah, terjerit-jerit. Kurang ajar nama dia. Adabnya tak ada. Ada seorang sahabat Rasulullah SAW. Ketika mana balik berdagang, dalam keadaan para sahabat yang lain-lain semuanya rindu pada Rasulullah, pakat-pakat balik je daripada berdagang pergi jumpa Rasulullah SAW. Kenapa? Kerana rindu dengan Rasul. Ada seorang sahabat, dia tak buat begitu. Nah, dia tak buat begitu. Balik daripada berdagang, dia pun naik ke rumah dia, mandi dulu, pakai pakaian yang cantik-cantik, pakaikan bau-bauan, baru datang ke dalam majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana dia datang dalam masjid Rasulullah, daripada jauh Rasulullah dah panggil, "Hayya," dia kata. Lalu didudukkan sebelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adab. Itu sebabnya orang yang datang ke mana datang di Madinah, jangan terus pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk dulu ke bilik, mandi dulu, pakai baju cantik-cantik, baru maknanya bertemu dengan Rasulullah. Kan? Itu adabnya tuan-tuan. Ini tak ada adab langsung. Kan? Ha, mandi pun tidak. Pakai yang daripada Kuala Lumpur punya baju tu, pergi jumpa Rasulullah. Ini tidak ada adab. Bayangkan para sahabat, tengok keadaan mereka. Ha, ini ada adab ketika mana masuk Madinah nak jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berjalannya dengan tertib. Dulu kalau nak rebut raudhah tu berlari pukul 3 pagi. Macam dia berlari. Kan? Tak apa, jangan begitu. Beradab je. Beradab. Datang dengan keadaan tertib, selawatnya banyak, kan? Nak adab Rasulullah. Ha, inilah yang tak berlaku pada zaman sekarang. Kenapa? Hilang adabnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Imam Malik tu masya-Allah, imam tu, kan? Hafalnya berpuluh-puluh ribu hadis. Nah, berpuluh-puluh ribu hadis. Imam Malik ketika mana orang datang nak jumpa dia, dia tanya, datang nak apa? Nak baca hadis, nak minta hadis. Nanti dia kata, kau tunggu dulu. Imam Malik pun masuk, mandi dulu, pakai pakaian yang cantik-cantik, kenakan bau-bauan, lalu diduduk pada tempat yang tinggi macam ni. Lalu dia tanya, kau nak hadis apa? Baru dibacakan hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adabnya tuan-tuan, masya-Allah. Kita tak beradab. Tak beradab langsung. Kan? Lepas dengar hadis hisap rokok. Tuan-tuan, malu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia itu. Ha. Kan baca hadis Rasulullah, rokok tak tinggal. Pelik betul. Kan? Ha, yang makruh tu dia buat. yang keempat disebutkan di dalam kitab As-Salik wal Uddah An-Nasik. Nah, disebutkan macam mana? Sunat menjadikan kepala mayat lelaki di sebelah kiri imam. Lalu sebahagian besar badannya berada di sebelah kanan. Ini bersalahan dengan apa yang diamalkan oleh orang yang sekarang. Orang sekarang buat segala buat. Dia terbalik. Kepalanya berada di kanan, kakinya pula berada di kiri. Dia terbalik. Sebab dia ingat yang kanan lebih afdal. Serupanya salah buat. Sebab tak nak belajar, kan? Sepatutnya kepala mayat berada di kiri, kakinya di sebelah kanan. Tapi banyak orang salah buat. Kakinya di sebelah kiri, kepalanya sebelah kanan. Ha, nanti jangan berlaku begitu. Ini dah belajar, kan? Kalau ada betul, salah dibetulkan. Ingat tu, mayat lelaki, ingat, mayat lelaki kepalanya di sebelah bahu kiri.
sebahagian besar badannya sebelah kanan. Ingat tu, jangan salah tu. Kita buat nak ambil yang kanan pula, kepala kanan, kaki kiri, salah. Ini semuanya. Dan ulama-ulamanya kan dalam mazhab Syafi'i. Kita ni mazhab apa? Mazhab Syafi'i lah. Jadi ikutlah yang datang daripada Syafi'i. Ha, ini ulama-ulamanya bukan kecil-kecil ulama, kan? Kita ni tukang baca je. Adapun perempuan dan khunsa, maka imam berdiri setentang dengan pinggangnya dan kepalanya berada di sebelah kanan imam. Ingat, kepalanya di sebelah kanan imam. Dan sebagaimana apa yang menjadi adat kebiasaan orang ramai sekarang. Secara keseluruhannya, sebagian besar anggota mayat dijadikan sebelah kanan orang yang menunaikan solat jenazah. Maka pada ketika itu kepala mayat lelaki berada di arah kiri orang yang solat itu. Bagi mayat perempuan pula kedudukannya berada berlawanan. Ia tidak berada di sisi kubur yang mulia, bersebelahan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang paling utama ialah menjadikan kepala mayat perempuan itu berada di sebelah kiri, sama seperti mana kepala mayat lelaki, supaya kepalanya menghala ke arah kubur yang mulia. Ini kalau dalam makam, dalam Masjid Nabawi kedudukannya begitu. Adapun dalam masjid yang lain ataupun tempat yang lain, kedudukan seperti mana yang disebut di dalam kitab Mazhab Syafi'i. Tengok yang kelimanya, disebut dalam kitab Raudhah. Imam Nawawi berkata, sunat bagi imam untuk berdiri setentang dengan pinggang mayat perempuan seperti apa yang diputuskan, dan setentang dengan kepala mayat lelaki menurut pendapat yang sahih yang diputuskan oleh jumhur para ulama mazhab Asy-Syafi'i. Pendapat yang kedua pula mengatakan, bagi mayat lelaki, imam berdiri setentang dengan dadanya. Sekiranya imam berada di hadapan mayat yang berada di suatu tempat atau kubur dengan membelakangkan keduanya, maka itu tidak sah menurut mazhab. Jadi mayat ni belakang, dia di depan. Tak boleh. Nah. Kalau kita semayang di atas tanah perkuburan, mayatnya dah dimasukkan dalam kubur, maka dibolehkan kita berada, maknanya setentang dengan dada mayat. Masukkan dalam kubur, maka semayang sunat ghaib, maka imam tu berada setentang dengan dada dia. Kalau tidak, waktu dia ada zahir, maka dia berada di kepala, bagian kepala. Itu untuk mayat yang zahir. Maka Imam Nawawi menyebutkan lagi dalam kitabnya, apabila terdapat beberapa mayat, maka harus disemayangkan di atas setiap satu mayat. Jadi kalau Imam Nawawi kata, yang afdalnya kalau mayat tu ada 5-6, setiap seorang semayang. Semayang, ambil satu semayang, selesai. Ambil satu lagi semayang, selesai. Ambil satu lagi semayang. Itu yang paling baik, dia kata. Kan? Maka harus disemayangkan ke atas setiap satu mereka dengan satu solat. Boleh juga hukumnya harus impun 5-6 orang sekali semayang. Boleh. Boleh, harus hukumnya. Boleh juga disemayangkan atas semuanya dengan satu solat saja ke atas mayat lelaki dan perempuan. Sekiranya mereka satu jantina, maka cara meletak mayat itu ada dua pendapat. Kalau ada mayat lelaki, mayat perempuan, pendapat yang paling sahih, diletakkan kesemuanya di hadapan imam ke arah kiblat, sebagaimana sebahagian mereka diletakkan di belakang sebahagian yang lain, supaya imam dapat menghadapnya kesemuanya. Pendapat yang kedua, kesemua mayat diletakkan dalam satu barisan dengan kepala setiap mereka berada di kaki mayat yang terakhir. Imam juga menjadikan kesemua mereka berada di sebelah kanan dan berdiri setentang dengan mayat yang terakhir. Sekiranya jantina itu, pelbagai pendapat yang pertama digunakan untuk merujuk. Okey, tengok tuan-tuan, gambar raja. Gambar raja. Ini kalau sekiranya mayat itu sama jantina. Sama jantina, makna lelaki-lelaki. Kan?
Ha. Mai. Tadi. Mai. Ni sama jentina. Ni pendapat pertama. Baring. Okey. Baring sini. Hop. Ha. Ini kalau ini pendapat pertama, kalau ada banyak mayat. Mana disusunnya? Jadi imam nak sembahyang kat mana? Panjang benar. Ambil yang terakhir kali. Imam kena berdiri sini. Kalau ada dua orang, imam berdiri kat sini. Ha, ni pendapat dia. Pada mayat yang terakhir. Di sini. Kan? Ini pendapat yang pertama. Maknanya disusun panjang. Pendapat yang kedua, bangun, kamu bangun. Dah, kamu tidur. Kamu seorang sini. Ini disusun secara berlapis. Ni, 1, 2. Kalau banyak 3, 4, 5 lah berlapis. Tadi disusun banyak. Maka yang macam ni banyak nak. Ah, ha, ini imamnya. Imam baik dia sini. Ha, ini kalaunya berlapis, tuan-tuan. Mana ada dua pendapat nak? Nak susun, kalau susun panjang, kaki mayat yang terakhir tu berada di kepala mayat ni sebenarnya. Kan? Ha, ingat tu. Ini kakinya. Jadi imam sembahyang yang pada mayat yang terakhir tadi. Imam berdiri pada mayat yang terakhir. Okey, terima kasih. Ha, nanti tak ditunjuk tak faham ni tuan-tuan. Aku tak faham. Okey. Kalau sekiranya mayat itu perempuan, mayat perempuan tadi terbalik ah. Terbalik pula. Kakinya menghadap ke sana. Nah, kaki menghadap ke sana. Kakinya menghadap ke bahu kiri. Kepalanya di sebelah kanan. Kan? Ha, jadi imamnya berada di mana? Di mayat belah pinggang. Ha, berdiri pada mayat yang terakhir. Letak yang pertama tadi satu, yang kedua. Ha, dia berada pada mayat yang kedua, yang terakhir. Ha, itu kedudukannya kalau mayat yang sama, lelaki-lelaki, perempuan-perempuan. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, disusun secara maknanya berlapis. Ha, susun tengok, tuan-tuan tengok muka surat 273 disusun secara berlapis. Makna berlapis tu satu baris, satu baris. Tengok kedudukan imam berada di kepalanya, bahagian kepala mayat. Tengok kalau sekiranya perempuan disusun secara berlapis. Maknanya imam berada di mana? Di tengah-tengah, di pinggangnya. Ha, itulah kedudukan. Ha, kalau sekiranya dia pelbagai jenis, ada perempuan, ada lelaki. Tengok muka surat 274. Tengok 274. Maka susunannya bersilang. Lelaki kakinya di kanan, kepalanya di kiri. Bagi perempuan kakinya di kiri, kepalanya di kanan. Kan? Boleh eh, tuan-tuan? Ha, ingat tu. Jangan silap. Kalau sekiranya ada lelaki, ada perempuan, nah begitulah kedudukannya. Ha, supaya nanti dipahami. Jangan silap. Kerana ingat, susunan ni bukan direka-reka. Ianya sudah tentu ditunjuk oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya orang yang sembahyang dapat pahala, yang disembahyang pun dapat saham daripada orang yang sembahyang. Jadi itu diingatkan. InsyaAllah nanti disambung balik kedudukan mayat adalah sebaliknya. Tengok tadi. Nanti akan dibicarakan pada masa yang akan datang. Sebelum masuk kepada bab yang kelima, iaitu solat-solat sunat. Adakah solat sunat ni boleh dilakukan secara berjamaah? Kan? Adakah macam mana kedudukan dia? Seperti mana yang kita buat pada bulan Ramadan, sembahyang tahajudnya berjamaah, sembahyang hajatnya berjamaah, boleh atau tidak? Nanti tengok sendiri. Ha, ada orang kata, "Wei, mana solat tahajud boleh sembahyang berjamaah?" Nah. Ha, main tak boleh je, bacalah dulu. Kan? Ha, insya-Allah akan kita bertemu pada minggu yang akan datang.
sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina waridina waridha anna. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.